Okey, aku hari ni nak unboxing, nak tunjuk cara guna review unit untuk kali ini, iaitu import 12 macaron. Jom. So korang boleh dapatkan import stuff ini dengan harga RM21.50 sahaja dekat link aku kat bawah ni. Seller yang hantar review unit kat aku ni, dia sebenarnya ada jual banyak lagi earphone yang ada dalam pasaran ni. Dan insyaAllah akan datang, mereka akan hantar lagi review unit earphone yang lain untuk aku review. So wireless support yang berharga RM20 lebih ni, sebenarnya kualiti dia cukup-cukup makan sajalah, sebab dia punya kualiti audio tu, dia punya volume tu tak tinggi, so korang boleh dengar secara sederhana sahaja. Dan dia punya bass tu sedikit pecah, dan aku rasa bateri dia, jangka hayat dia tak selama berjam-jam penggunaan. So pada pendapat aku, kalau korang just nak mencuba wireless port macam ni, nak guna untuk short term, aku prefer korang untuk beli import Swift ni. Sebab apa? Sebab dia tak mahal dan sangat-sangat cantik untuk kita pakai. Dan kalau korang nak cari yang lebih berkualiti untuk long term, untuk guna setengah tahun ke setahun ke ataupun lebih daripada itu, aku prefer kat korang tengok earbuds yang lain yang seller ni jual. Sebab dia ada jual banyak lagi jenis wireless earphone ataupun wired ke yang korang nak. Sekian terima kasih, jumpa lagi pada video Sema Teknologi akan datang.